Selamat datang di SFX Education, sebuah portal edukasi online trading pertama di Indonesia. Moving Average Strategy. Jika Anda seorang trader forex, mungkin Anda menyadari bahwa Anda sering keluar dan masuk pasar, tetapi malah banyak melakukan kesalahan yang malah mengakibatkan kerugian dalam bertransaksi. Banyak hal yang dilupakan oleh para trader, yakni strategi trading. Lebih baik mempunyai strategi trading sederhana daripada tidak menggunakan strategi trading sama sekali. Salah satunya adalah menggunakan strategi trading dengan menggunakan strategi moving average. Moving average atau harga rata-rata sering digunakan oleh para trader. Sekarang, kita akan belajar menggunakan strategi moving average dengan menggunakan dua jenis MA untuk menemukan trend reversal. Buat MA9 merah dan MA14 biru. Ketika MA9 terjadi perpotongan dengan MA14 biru dan posisi MA9 merah berada di atas MA14 biru dan harga berada di atas kedua MA tersebut, maka lakukan posisi buy. Tetapi ketika terjadi perpotongan antara MA14 biru berada di atas dan MA9 berada di bawah dan harga di bawah kedua MA, maka lakukan posisi sell. MA akan berfungsi dengan baik ketika berada dalam keadaan market yang sedang posisi naik dan turun, tetapi tidak akan berjalan dengan efektif ketika keadaan market dalam posisi sideways atau flat. Sebagai tambahan, atur stop loss Anda pada candle tertinggi atau terendah pada candle sebelum terjadi perpotongan MA. Atur taking profit agar profit yang telah Anda dapat tidak berbalik kembali menjadi rugi. Demikian video pelatihan ini. Ikuti video pelatihan kami selanjutnya.